Minyak kelapa juga menjadi bahan alami untuk membantu menghilangkan bekas luka di kulit. 5 bahan alami untuk menghilangkan bekas cacar air. Hai kids, siapa yang pernah mengalami cacar air? Cacar air biasanya meninggalkan bekas luka di kulit dan dapat mengganggu penampilan atau menurunkan rasa percaya diri. Terlebih lagi kalau bekas ini muncul di area wajah. Bekas luka cacar air akan membuat kulit jadi lebih cekung dan tampak enggak rata. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bekas ini. Bagaimana cara menghilangkan bekas cacar air secara alami? Yuk kita cari tahu. Oatmeal. Oatmeal merupakan bahan makanan yang baik untuk tubuh dan bisa memberikan manfaat untuk kulit. Oatmeal bersifat anti radang dan antioksidan yang bisa membantu menyembuhkan masalah kulit. Kita bisa menggunakan oatmeal untuk menghilangkan bekas cacar air dengan cara membalurkan campuran air dan oatmeal pada tubuh selama 10 menit lalu bilas sampai bersih. Lidah buaya. Lidah buaya merupakan agen penyembuhan yang luar biasa apalagi untuk kulit. Lidah buaya mengandung senyawa aloin dan asam salisilat yang bisa membantu menghilangkan bekas luka menghitam. Kita bisa menggunakan gel dari daun lidah buaya untuk mengobati bekas cacar air dengan mengoleskannya secara langsung pada bekas tersebut secara rutin. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Madu. Madu merupakan bahan makanan yang terkenal dengan berbagai khasiatnya. Madu mengandung antibakteri dan antioksidan untuk kesehatan kulit. Bahan ini bisa membantu menyembuhkan bekas luka dan memperbaiki kondisi kulit kita. Cara menghilangkan bekas cacar air yaitu dengan mengoleskan madu dan menutup bekas luka tersebut hingga semalaman secara rutin. Minyak kelapa. Minyak kelapa juga menjadi bahan alami untuk membantu menghilangkan bekas luka di kulit. Minyak kelapa mengandung vitamin E yang bisa mempercepat proses penyembuhan dan mencegah munculnya bekas luka baru. Kita bisa memijatkan minyak kelapa ke bekas luka dan diamkan sekitar 10 menit. Ulangi 2 hingga 4 kali setiap hari. Sari lemon. Lemon mengandung banyak vitamin C yang merupakan antioksidan baik untuk tubuh maupun kulit. Kita bisa mengoleskan sari lemon menggunakan kapas pada bekas luka cacar sekitar 15 menit lalu bilas dengan air bersih. Nah kids, itulah beberapa bahan alami yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan bekas luka cacar berdasarkan berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!